countdown. مبروك يتم متاخرين هذا البث مباشر لكم خصيصا من قبل أكاديمي يوتيوب ماليسيا مبادرة يديدي ماليسيا وكلاب كرو ماليسيا. ركزوا انتباهكم، سيبدأ البث مباشر بعد القليل. سيتم رابط الحضور في نهاية البرنامج. الرجاء على ملء الرابط في وقت محدد. شكرا لكم. لقد تم التوفيق حازم عائلان من أكاديمي يوتيوبر. هاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. صباح الخير. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajba'in. Amma ba'du. Ana Mu'alimah Nur Hidayah min SK Kampung Gelam, Melaka, wa ashabi al-muhtaramah al-Mu'alimah Siti Khadijah au USK min SK Seri Sekamat Kajang, wal muhtaram Mu'alim Bahrum min SK Putrajaya Persin 113 Putrajaya, wal muhtaramah Mu'alimah Ummu Safi min SK Sultan Sulaiman 1 Kuala Terengganu, Terengganu, wassofu al-mu'alimin wal-mu'alimat al-a'izza wal-talamiz wal-talamizat wal-mushahidu al-ahiba. Kaifa halukum jami'an? Arju fi sihat wal-afiat ma'a usratiku al-mahbubah. Alhamdulillah, nashkurullah ta'ala li'anna fi hazas sabah najtami'u fi al-fasli al-idhafi al-luqah al-arabiyah yang dibawa khas oleh Akademi YouTuber dengan kerjasama Ididik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia dengan hashtag Nabda Majanan Wadabqa Majanan. Bermula percuma, selamanya percuma. InsyaAllah fi haza al-yawm sanata'allamu ma'a mu'alimah Siti Khadijah au USK mu'alimah jadidah fi lajnah al-luqah al-arabiyah Akademi YouTuber. Kaifa haluki ya mu'alimah Siti Khadijah? Alhamdulillah, ana bi khair ya mu'alimah. Kaifa haluki? Alhamdulillah ya mu'alimah Siti Khadijah. Hal anti musta'in? InsyaAllah, musta'in tu. Aywah. Ya ya adik-adik. Dan untuk makluman semua, kelas kita hari ini kini akan turut bersiaran melalui channel Mu'alimah USK atau tepat sekali USK channel. Agak-agaknya apa tajuk pelajaran kita pada hari ini ya adik-adik? Kena tunggu ya. Nanti Mu'alimah USK akan bentangkan. Sebelum kita meneruskan kelas kita pada pagi ini, Mu'alimah nak minta adik-adik kongsikan lagi link kelas kita ini pada hari ini dengan kawan-kawan supaya lebih ramai yang akan dapat manfaatnya. Suka juga Mu'alimah nak ingatkan adik-adik agar menggunakan bahasa yang baik dan sopan ketika menulis di ruangan chat nanti, kerana bahasa itulah menunjukkan budi bahasa kita. Baik, Mu'alimah juga nak ingatkan adik-adik agar menyediakan pen dan kertas bagi mencatat segala isi penting yang akan diajar oleh Mu'alimah USK nanti. Okey, baik. Qabla nabda ad-dirasa al-yawm, uridu an akhbarukum khabaran muhimman jiddan. Ma huwa? Alaikum an-nastami'u jayidan.
Bagi adik-adik yang setia menonton, mengikuti kelas kita pada hari ini, adik-adik akan diberikan 3 mata kredit. Sistem mata kredit ini adalah sebagai penghargaan kepada adik-adik yang rajin dan setia mengikuti kelas-kelas live anjuran Akademi YouTuber. Berbagai hadiah menarik yang telah disediakan dan boleh ditebus melalui pengumpulan mata kredit tersebut. Adik-adik nak tahu hadiah apa? Untuk mengetahui hadiah-hadiah yang disediakan, adik-adik boleh rujuk portal Akademi YouTuber. Bagaimana caranya? Caranya ialah adik-adik perlu klik pada link yang akan diberikan di hujung kelas nanti dengan memasukkan username, 5 digit kod. Okay, 5 digit kod ni Mu Alimah Nur Hidayah akan beri secara berperingkat. Jadi adik-adik jangan termis. Okay, ikuti kelas ini dengan berfokus. Okey, nanti Mu'alimah Umur Sofi juga akan beri link di hujung kelas. Yang pasti adik-adik bersedia daripada awal hingga ke hujung kelas kita nanti. Okey, suka Mu'alimah nak ingatkan satu peringatan ya adik-adik. Adik-adik tidak dibenarkan menulis nombor kod. Nombor kod yang 5 Mu'alimah akan beri nanti, jangan sekali tulis di ruangan chat. Hanya perlu dicatat di buku nota saja. Okey, 5 digit kod yang akan diberikan nanti, sekiranya ada kalangan adik-adik yang menulis di ruangan chat, adik-adik akan diblok. So, adik-adik minta hati-hati ya semua. Okey, tanpa melengahkan masa, Mu'alimah pun tak nak berceloteh panjang. Okey, marilah kita ikuti kelas Bahasa Arab yang akan dikemudikan dan disampaikan oleh Mu'alimah USK kita. Dengan itu, falyatafadhal, mashkura. Baik, syukran jazilan ya Mu'alimah Nur Hidayah, Ra'isatul Jilsah fi hazal yaum. Wa ma'i aidan lastu munfaridan fi lastu munfaridatan fi studio ma'ana aidan muallim Bahrum selaku pemerhati kita pada hari ini wa muallimah Ummu Sofi selaku control host yang akan menjaga bahagian teknikal sepanjang kelas kita pada hari ini. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها التلاميذ والتلميذات والمشاهدون الكرام كيف حالكم؟ أتمنى لكم دائما في رعاية الله الصحة والعافية إن شاء الله. طيب معلمة USK قبل أن نبدأ الدراسة معلمة mahu minta kerjasama daripada adik-adik dan juga para penonton sekalian. Mohon sharekan lagi link kelas kita pada hari ini supaya lebih ramai lagi yang akan dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Adik-adik boleh share dalam grup sekolah mungkin atau mungkin boleh ajak guru di sekolah. Okey. Taib, Mu'alimah USK mahu tanya Mu'alimah Nur Hidayah. Mu'alimah USK. Ya, Mu'alimah USK. Agak-agaknya slide Mu'alimah USK sudah ready ke? Kejap lagi ya. Kita akan tunggu sebentar lagi. Okey, Mu'alimah USK. Cantik sangat dah. Boleh Mu'alimah teruskan. Taib. Syukran Mu'alimah. Taib. Al-Mushahidun Al-Kiram. Unzuru ila syashah. Hazihi surah. صفوف المعلمين في اللجنة اللغة العربية أكاديمي يوتيوبر. Mu'alimah USK percaya dan yakin bagi adik-adik yang sentiasa mengikuti kelas Tuition Academy YouTuber, adik-adik tentu mengenali Sufuful Mu'alimin ini. Mereka adalah orang-orang yang telah terlebih dahulu memberi perkongsian untuk kelas-kelas Bahasa Arab bagi panitia aula. Sufuful Mu'alimin ini diketuai oleh Mu'alim Hazar selaku ketua panitia. Mungkin ada di kalangan adik-adik yang bertanya, mana Mu'alimah USK dalam gambar ni? Mu'alimah USK bukan Mu'alimah USK saja ya adik-adik. Mu'alimah dan juga Mu'alim yang dikonti pun tak ada lagi dalam gambar ni. Untuk pengetahuan semua, ini adalah gambar senior kami, kami daripada batch yang terbaru. InsyaAllah kita doakan, mudah-mudahan kalau direzekikan suatu hari nanti
kami semua, Mu'alimah USK dan semua Mu'alimah-Mu'alimah dan juga Mu'alim baru ini akan berada dalam gambar tersebut. Tayyib, hayya nantaqil. Ada satu ungkapan yang mengatakan tak kenal maka tak cinta. Tayyib, qabla nabda dirasat al-yaum, Mu'alimah USK ingin memperkenalkan sedikit latar belakang supaya adik-adik dan juga para penonton lebih mesra atau seronok belajar dengan Mu'alimah USK. Taib, ismi Siti Khadijah binti Abdul Ghaffar. USK itu adalah singkatan daripada Ustazah Siti Khadijah. Apabila Mu'alimah USK masuk dalam Akademi YouTuber, semua guru-guru bahasa Arab menggunakan pakai kalimah Mu'alimah di hadapan. Jadi Mu'alimah USK, letakkan Mu'alimah di hadapan, jadilah Mu'alimah USK. Taib, ana min Najri 9, walakin Mu'alimah USK dibesarkan di Selangor. Sedikit latar belakang Mu'alimah USK, pendidikan menengah di SMUA Tarbiyah Mazhiyah Panca Kemuning Kelantan, seterusnya menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Agama Tinggi Hishamuddin Kelang. Seterusnya lagi melanjutkan pelajaran ke Ijazah Sarjana Muda Syariah Islamiah Universiti Al-Azhar, Mesir. Pulang daripada Mesir, Mu'alimah duduk dulu beberapa tahun, memang lama jugalah duduk. Kemudian baru berkeinginan untuk menyambung kembali pelajaran, seterusnya menyambung pelajaran di Diploma Pendidikan Bahasa Arab IPG Pendidikan Islam Bangi. Tarik sedikit latar belakang sekolah tempat Mu'alimah berkhidmat. Kalau adik-adik tengok, baru dua sekolah sebab memang Mu'alimah baru, tak sampai 10 tahun lagi dalam Kementerian Pendidikan. Sekolah pertama SK Tamin Jaya, sekolah yang kedua SK Seri Sekamat Kajang. Tarik, antara jawatan ataupun karier Mu'alimah, di sekolah Mu'alimah merupakan guru perpustakaan dan media, seterusnya merupakan jurulatih tim elit nasyid sekolah. Dan dalam masa yang sama, Mu'alimah merupakan trainer teknik Nabi Muhammad SAW untuk sektor pendidikan sekolah rendah di bawah tim pengkaji hadis. Mu'alimah merupakan seorang penulis. Mu'alimah pernah menghasilkan buku, buku mendorong pelajar dengan teknik Nabi dan buku untuk para ibu yang bertajuk Titisan Berharga Buat Si Manja. Taib, Mu'alimah USK percaya kita semua tahu apakah ini. Ini adalah lagu keramat kita, Qabla Nabda Ad-Dirasat Al-Yaum, Hayya Bil Arabiyyah. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Hayya nadru suha ma'an, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Al-Quran, mari pelajari bahasa ini, bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Hayya tadrusuha ma'an, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Taib, itulah tadi lagu keramat kita, Hayya Bil Arabiyyah. Mu'alimah percaya adik-adik yang sudah lama mengikuti kelas tuition bahasa Arab tentu sudah hafal lagu tersebut. Baiklah, mari kita berpindah kepada ganjaran yang akan adik-adik dapat. Kalau adik-adik perasan, di awal tadi Mu'alimah Nur Hidayah ada sebutkan berkenaan dengan mata kredit. Okey, ini adalah contoh hadiah ganjaran yang disediakan oleh Mu'alim Hazar. Adik-adik boleh menebus hadiah ini
dengan nilaian mata kredit 1,350. Okey. Taib. Okey, Mu'alimah USK, Mu'alimah Hidayah masuk sikit ya. Ah, ada adik-adik kita ni tanya, kod dah diberi belum? Okey eh. Okey, untuk maklumat adik-adik, Mu'alimah akan beri kod secara berperingkat. Jadi adik-adik kena fokus dan setia bersama sehingga akhir kelas. Okey, untuk kod yang pertama, Mu'alimah akan berikan kod pertama dan kedua. Jadi adik-adik kena ready. Okey, dengan pen untuk menulis kod tersebut di dalam nota masing-masing. Sebelum itu, diingatkan sekali lagi, adik-adik dilarang menulis kod di ruangan cat dan tulis di kertas nota adik-adik saja. Okey, kod yang pertama ialah A dan kod yang kedua Sab'atun. Okey, baiklah, dipersilakan Mu'alimah USK untuk teruskan kelas kita pada pagi ini. Dipersilakan. Tayyib, syukran Mu'alimah Nur Hidayah. Tayyib, qabla nabda adirasatan al-yawm ma'ajmala. Alangkah baiknya kita bermula dengan bacaan doa. Untuk bacaan doa, Mu'alimah USK nak jemput Mu'alim Baharum. Memandangkan Mu'alim Baharum merupakan satu-satunya kumbang dalam studio kita pada hari ini. Sebab Allah sebut dalam Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi sebagai memuliakan kaum Adam, falyatafaddal mashkura. Insya-Allah. Okey, kita akan baca doa sama-sama. Jadi murid-murid yang ada di rumah yang sedang menonton, tanda tangan untuk kita baca doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Tafadhal. Baik, syukran Mu'alim Baharum. Mudah-mudahan dengan bacaan doa itu tadi akan lebih melancarkan kelas kita pada hari ini. Taib, ayuhat talamizu wal mushahidun al-kiram, al-an unzuru ila syashah. Madha sanadrusul yaum? Agak-agaknya apa yang akan kita belajar pada hari ini? Adik-adik boleh teka tak? Cuba adik-adik tulis di ruangan chat berdasarkan clue yang Mu'alimah USK dah bagi ni. Apa agak-agaknya tajuk kita ya? Nanti Mu'alimah Nur Hidayah akan bacakan. Taib, ada tak yang dah menulis Mu'alimah Nur Hidayah? Ada ni. Haziqa Nadira dah tulis harfun jar. Ainul Farhah. Ahraful jar. Ya, dah ada Mu'alimah. Baik, ahsantuma. Mari kita lihat al-ijabatukuma sahihah amla. Taib. Ahruful jarri. Mubarak ya kepada dua adik yang menjawab tadi. Ada yang jawab huruf jar, ada yang jawab ahruful jarri. Taib adik-adik, ahruful jarri ataupun harful jar memberi makna yang sama, kedua-duanya bermaksud kata sendi. Kalau di sekolah rendah kebangsaan, biasanya kita menggunakan tajuk harful jarri ataupun huruful jar. Tetapi di sekolah silibus JAKIM, hari ini Mu'alimah USK ambil dalam pelajaran silibus JAKIM, tajuknya ahruful jarri. Walaupun nampak berbeza ejaan, tapi kedua-duanya mengenai perbahasan yang sama. Tayyib, hayanan takil ila. Mari kita belajar berkenaan dengan harful jar ataupun kata sendi yang pertama. Tayyib, kata sendi yang pertama sanadrusul yaum min. Kalimah min. Ma mana min? Adik-adik boleh sambil-sambil tu menulis di ruangan chat. Apa maksud min? Okey, min bermaksud dari
pada ataupun dari. Okey, untuk lebih faham berkenaan dengan harful jar min ini, hayya nanzuru ilal jumlah. Mari kita lihat ayat yang menggunakan harful jar min. Ana min Malaysia. Okey, adik-adik unzuru ila surah. Unzuru ila surah. Ya, Mak Lima USK. Adik-adik kita ni ada dah menulis dari min daripada. Okey, adik Petro Kompas ni. Min daripada. Adik Asidah min dari. Okey. Teruskan Mak Lima USK. Asantum. Menulis adalah salah satu cara untuk menguatkan daya ingatan kita. Tahniah adik-adik yang menjawab. Menulis di ruangan chat eh. Betul. Min dari ataupun daripada. Okey. Ana min Malaysia. Bil makna saya dari Malaysia. Okey. Betul. Ada ya adik kita jawab. Saya dari Malaysia. Adik Nusa Sabila. Ya. Yeah, betul. Aywa. Taib. Hayya nanzuru ilal jumlah as-saniyah. Al-an. Kita lihat pula ayat yang kedua yang menggunakan harful jar min. Ana min salanjura. Ana min salanjura. Okey, adik-adik boleh cuba terjemahkan. Nanti tengok jawapan adik-adik sama tak dengan jawapan Mu'alimah. Okey, saya dari. Okey, tengok gambar ni. Gambar apa ni? Gambar peta. Peta negeri mana? Negeri Selangor. Saya dari Selangor. Okey, adik-adik kita jawab eh. Ada Aziz. Adik Azifa, saya dari Selangor. Ahsanti. Barakallah. Tayyib. Okay. Betul ya, saya dari Selangor. Walan, hayya nantakil ila kalimah as-saniyah li harfil jar. Okey, mari kita berpindah kepada huruf jar yang kedua. Fi. Zuru. Fi. Fi bermakna apa dia maksud fi? Fi bermaksud dalam ataupun di dalam. Tayyib, hayya nanzuru ila jumlah. At-talibu fil fasli. Okey, untuk terjemahan, Mu'alimah dah bagi clue dalam gambar ni. Adik-adik boleh tengok sambil terjemahkan di ruangan chat. Agak-agaknya apa maksud ayat ini? Okey, Mu'alimah rasa ada adik kita respon tak, Mu'alimah Nur Hidayah? Ada. Adik Muhammad Amirul Aiman. Dah cakap saya di dalam kelas. Betul tak Mu'alimah? Saya di dalam kelas. Okey, adik Nur Sabila pula cakap murid-murid di dalam kelas. Yang mana satu Mu'alimah jawapannya? Okey. Tadi jawapan yang pertama adik kita kata saya di dalam kelas. Okey, adik-adik tengok ya. Al-kalimah huna, okey, perkataan di sini at-talibu. At-talibu bil makna pelajar lelaki. Okey, untuk seorang kalau tadi adik-adik kita kata murid-murid di dalam kelas itu ramai. Okey, akan jadi at-tullabu. Okey, tapi at-talibu fil fasli bil makna seorang pelajar lelaki di dalam kelas. Okey. Adik-adik kita ni dia gambar ni Mu'alimah, dia tengok ramai kan? Ya, betul. Jadi Mu'alimah pun, Mu'alimah cuba cari gambar seorang, tak ada. Sebab di kelas memang kita belajar ramai-ramai kan Mu'alimah? Ya. Tapi jawapan adik-adik sebenarnya tak salah pun. Betul, adik-adik mencuba. Gambar bermain friend. Teruskan Mu'alimah, teruskan. Tayyib, hayya nanzuru ilal kalimah as-saniyah li harfil jar fi. Tayyib, untuk hazihil jumlah, Mu'alimah USK nak minta bantuan. Mu'alim Bahrum sekali lagi. Mungkin hal yumkinuka an taqra' hazihil jumlah ya Mu'alim. Masya Allah ya Mu'alimah, sa'uhawwil insyaAllah. Nakra' hazihil jumlah. Tayyib, hayya nakra' hazihil jumlah ma'ani adik-adik. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Al-jawwalu fid-durji. Maratan ukhra. Al-jawwalu fid-durji. Sahih hakadha? Sahih. Qira'atuka wadhihah. Bacaan Mu'alim Bahar sangat jelas ya, adik-adik. Baik. Al-an
Muallim Bahrum, boleh tak Muallim Bahrum beritahu adik-adik kita agak-agaknya apa maksud al-jawalu fid-durji ini ya? Baik, insyaAllah. Okey, adik-adik, cuba perhatikan ada anak panah di situ kan? Ha, Muallim bagi hint di situ, ada anak panah, rasa-rasa apa di situ? Kalau tengok di situ, kita ada telefon bimbit. Mungkin juga sekarang kita panggil smartphone kan? Alah-alah smartphone. Okey, smartphone, telefon bimbit. Okey, al-jawalu, telefon bimbit. Fi, seperti mana yang Muallim USK sebutkan tadi? Fi, di dalam ad-durji. Ad-durji bermakna, bermaksud laci. Bukan laici ya, laci. Kalau laici tu buah laici. Okey, tafadhali ya Muallimah. Taib, syukran Muallim Bahrum. Soheh. Okey, dari adik-adik kita pun ada yang dah menulis ya, Auni Arisha, telefon di dalam laci atau almari. Okey, Petro Kompas kata telefon di dalam laci. Nampaknya adik-adik kita dah pandai mengikuti kelas kita ni, Muallimah. Teruskan Muallimah USK. Okey, ahsan tu ya. Terima kasih adik-adik yang respon. Sangat tepat maknanya. Mabruk. Taib, hayya nanzuru ila harful jar at-taliyah sanadrusul yaum. Taib, huruf jar yang akan kita belajar yang ketiga pada hari ini adalah ala. Baik, adik-adik sebut bersama dengan Muallimah sambil menulis ala. Huna maqati'ani, ada dua potongan perkataan di sini. Al-maqati' al-ula, al-maqati' al-saniyah, la. Apabila digabungkan, maka jadilah dia kalimah ala. Ala bil makna di atas. Baik, adik-adik boleh unzuru ila surah, ada gambar yang berdekatan ni. Okey, untuk terjemahkan ayat ini, okey, Muallimah USK baca dahulu. Al-kitabu alal maktabi. Okey, sambil-sambil tu adik-adik boleh tulis maknanya di ruangan cek. Muallimah Nur Hidayah akan bacakan al-kitabu alal maktabi. Baik, Muallimah Nur Hidayah, ada tak respon daripada adik-adik kita yang menerka ada. Dah banyak dah ni adik-adik kita dah menulis ni ya. Auni Arisha, buku di atas meja. Muhammad Amirul Aman kata, buku saya di atas meja. Norsal Sarbila Hana kata, buku di atas meja. Sofia Amira pun cakap, buku di atas meja. Betul tak Muallimah? Teruskan Muallimah. Taib, syukran jazilan kepada adik-adik yang respon. Okey, betul ya. Buku, adik-adik tengok kalau dekat sini, ada buku, al-kitabu, buku. Ala, di atas. Al-maktabi, meja. Buku di atas meja. Mabruk eh. Boleh beri tepukan untuk diri sendiri. Yang betul tu, tahniah ya. Taib, al-an, hayya nanzuru ila al-jumlah as-saniyah bi harfil jar ala. Tayyib, untuk al-kalimah hazihil jumlah, Muallimah USK nak minta tolong Muallimah Nur Hidayah lah. Boleh tak Muallimah Nur Hidayah bacakan ayat ini seterusnya, jelaskan maksudnya kepada adik-adik kita. Baik, boleh Muallimah USK. Tak ya adik-adik. Huruf jar seterusnya iaitu ala. Okey, kita tengok contoh misal ayat tentang ala. Al-haqibatu ala kursi. Al-haqibatu ala kursi. Bermakna al-haqibah. Haqibah, itu nampak tak warna biru di atas kursi tu? Itu ialah bag. Al-haqibah bermakna bag. Bag di atas kerusi. Baik, ahsanti ya Muallimah Nur Hidayah. Sangat tepat. Bidab. Tepat eh. Adik-adik kita ada tak yang menterjemahkan sama macam Muallimah Nur Hidayah di ruangan chat? Ada ni Muallimah, ada eh. Haziqa memberitahu ni, beg itu di atas kerusi. Okey. Nadila Nurhalizah, beg itu di atas kerusi. Cuba Muallimah jelaskan benar atau tidak jawapan yang diberi.
Sahih ya. Al-hakibatu alal kursiyi. Bag di atas kerusi. Bag itu pun boleh lah. Sebab kita nampak daripada jauh kan. Okay, bag itu di atas kerusi pun boleh. Hebat ya adik-adik. Mabruk. Mak Limah sukalah adik-adik menjawab tepat-tepat jawapannya hari ini. Taib, al-an hayya nanzuru ila al-jumlah ila al-kalimah al-thalithah li harfil jar. Okey, perkataan yang ketiga bagi harful jar ataupun kata sendi. Al-kalimah bi. Okey, unzuru ada satu perkataan saja, ada satu huruf, satu perkataan. Satu huruf saja, kalau adik-adik tengok di sini harful ba. Harful ba. Harakatuhu kathrah. Okey, tengok bahasa Arab sangat cantik adik-adik Ini satu yang mungkin jarang kita jumpa dalam bahasa lain. Satu huruf boleh memberi makna. Okey. Bila berbaris bawah, ba berbaris bawah bermaksud dengan. Kalau adik-adik baca buku bahasa Arab ataupun adik-adik baca Al-Quran, adik-adik jumpa perkataan ataupun harful ba berbaris bawah, itu bermaksud dia adalah harful jar yang memberi makna dengan. Okey, B dekat sini bukan B yang ini bukan B yang comel ni. Ini kalau B yang ini, ini adalah lebah. Mak Limah fokuskan yang ini, B yang ini. Taib, al-an hayya nanzuru ilal jumlah. Okey, mari kita lihat ayat yang menggunakan harful jar B dalam ayat. Taib, katabtu bil qalami. Katabtu bil qalami. Adik-adik boleh tengok hazihis surah untuk maknanya. Tapi Mak Alimah USK, perasan adik-adik kita dah pun respon ya maknanya dekat Mak Alimah USK dah ramai adik-adik kita dah respon sebelum Mak Alimah menerangkan tadi sambil-sambil tu. Saya menulis dengan pen daripada Petro Kompas. Okey, adik Hasidah Malik cakap tulis dengan pen. Hazika Nadira cakap saya menulis dengan pen. Adik Muhammad Amirul cakap saya menulis dengan pen. Nadila Nurhaliza, saya menulis dengan pen. Okey, Mak Limah boleh tengok yang mana yang sahih. Baik. Ahsantum. Barakallah. Allah yuftaf alai. Mak Limah USK sangat suka jawapan adik-adik. Jawapannya tepat Kata betul bila kolami bermaksud saya menulis. Kalau tengok di sini, tu di sini adalah ganti kepada domer. Ni ana sebenarnya, tapi dia ganti kepada domer mutasil tu. Katab ni daripada perkataan aslun kataba, fi'il kataba, menulis. Okey, jadi saya telah menulis bil qalami. Okey, dengan pen. Saya telah menulis dengan pen. Okey adik-adik, ada satu info yang Mak Limah USK nak kongsikan di sini. Sekiranya adik-adik menulis menggunakan harful jar, okey, harful jar di sini adalah harful ba, perkataan selepasnya, okey, dalam bahasa Arab kita panggil majrul, tapi abaikan dulu yang majrul tu. Mak Limah nak share di sini, selepas harful jar, kebiasaannya, biasanya wajiblah dalam hukum i'rab, baris di belakang mestilah berbaris bawah kasrah. Kata betul bil qalami. Kalau adik-adik tengok tadi, apa tadi? Al-kitabu alal maktabi. Cuma yang pertama tadi, ana min selanjura. Kenapa selanjura berbaris atas mu'alimah? Dia ada hukum tertentu. Tapi ada kebiasaannya, harful jar, kalau ada harful jar, perkataan selepasnya berbaris bawah. Ya adik-adik? Taib, hayya nanzuru ilal jumlah as-saniya liharfil ba, liharfil jar bi. Liharfil ba pula. Mak Limah pun dah tersasul dah. Taib, yang ini Mak Limah nak minta tolong lagi hari ini. Mak Limah kita ramai kan di konti. Mak Limah berkenan dengan Mak Limah Ummu Sofi lah. Mak Limah Ummu Sofi, boleh Mak Limah Ummu Sofi bacakan? Okey, taib.
Sebenarnya akaltu bil mil'aqati. Akaltu bil mil'aqati. Baik, akaltu bil mil'aqati. Qira'atuki sahihah wa wadihah. Baik, Mu'allimah Ummu Sofi. Agak-agaknya boleh tak Mu'allimah Ummu Sofi terangkan maksud ayat ini kepada adik-adik? Okey, saya makan dengan sudu. Saya makan dengan sudu. Okey, Mu'allimah Nur Hidayah, cuba kita tengok pula jawapan adik kita di ruangan chat. Ada ni Mu'allimah ada yang dah bagi jawapan saya telah makan dengan menggunakan sudu, kata adik Azika Nadira. Okey, adik Muhammad Amirul cakap saya memakan makanan dengan sudu. Okey, ada lagi yang cakap, Amshar, saya makan dengan sudu. Nur Salsabila cakap, Mam, tulis di sini, saya makan dengan sudu. Yang mana yang sahih, Mu'allimah? Okey, taib. Mu'allimah perasan ada satu tadi yang cakap saya makan apa? Makan bubur? Saya makan bubur dengan saya, sudu. Saya okay, makan taib. Bubur dengan sudu. Sofia Amira, saya makan bubur dengan sudu. Okey, adik-adik yang lain sebut tadi, saya makan dengan sudu. Okey, ada yang sebut juga, Mu'allimah tengok tadi ada satu jawapan yang tepat Akaltu bil mil'aqati, dia tulis, saya telah makan dengan sudu. Okey, ini adalah yang paling tepat. Okey, yang lain pun bukan kata Mu'allimah kata salah, betul. Cuma di sini kalau adik-adik perasan, akaltu ni, tu ni biasanya dia bersambung dengan PL madi. Benda yang dah berlaku. Jadi kita akan kata saya telah. Kalau macam tadi, ayatnya sebelum ini tadi, apa tu? Apa tadi Mu'allimah Nur Hidayah? Mu'allimah USK lupa dah. Ayat sebelum ni. Saya makan dengan sudu. Saya makan bubur dengan sudu. Ya. Yeah. Okey. Nanti adik-adik boleh rujuk balik semula ya. Ini FN Madi. Saya telah makan dengan sudu. Okey, jawapannya betul. Tadi adik sebut saya makan dengan sudu pun betul. Okey. Tahniah jawapan betul. Banyak jawapan betul hari ini. Mu'allimah suka sangatlah mengajar adik-adik. Alhamdulillah ya Mu'allimah. Semua memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Teruskan Mu'allimah USK. Tayyib, al-an sampailah kita kepada harful jar al-akhirah. Tayyib, ila. Okey, adik-adik boleh sebut sambil taip. Ila. Agak-agaknya makna ila, apa maksud ila ni ya? Ada tak adik-adik kita yang dah respon? Mu'allimah Nur Hidayah. Belum lagi. Tapi sekejap lagi ada tu Mu'allimah. Mu'allimah jelaskan dulu. Okey, Mu'allimah teruskan ya. Dah ada ila. Ni Mu'allimah. Terus ramai dah tulis ni. Hazika Nadira. Ila ke. Hasidah ke. Kepada. Yang mana satu tu Mu'allimah? Okey, tayyib. Syukran lakum. Adik-adik yang menulis di ruangan chat, tahniah ya. Okey, fil lughah arabiyah, ila kita boleh pakai dua-dua. Satu ke ataupun kepada. Okey, tayyib. Hayya nanzuru ilal jumlah. Untuk kita lebih faham berkenaan dengan kata sendi ila. Tayyib. Zahabtu ila London. Muratan akhra, zahabtu ila London. Okey, tu tadi Mu'allimah dah cakap dah. Okey, Mu'allimah nampak satu komen lah Mu'allimah Nur Hidayah. Boleh Mu'allimah Nur Hidayah bacakan di sini? Saya pergi ke London atau saya pergi ke London, Auni Arisha kata. Okey, Muhammad Amirul pula cakap saya ke England untuk bercuti. Dan Hadi Aziha pula cakap saya telah pergi ke London. Muhammad Adam Daniel cakap saya melancong ke London. Mana satu Mu'allimah? Jawapan yang tepat dan sahih. Tayyib. Syukran Mu'allimah Nur Hidayah. Syukran lakum. Adik-adik yang respon di ruangan chat. Okey, jawapan semuanya betul ya. Saya telah pergi. Tu paling tepat. Saya telah melancong pun boleh ya adik-adik, asalkan mengikut ayat fi'il madi, maknanya itu lebih tepat. Ataupun saya pergi ke London pun tepat juga. Saya telah pergi ke London. Tadi ada kata saya telah pergi ke England. Pun boleh juga sebab England ni sebenarnya adalah London.
Okey, baik. Yang pastinya Mu'alimah USK, semua adik-adik kita teruja sangat bila sebut London ni kalau dapat ke sana, best juga ni bercuti. Betul, Mu'alimah Nur Hidayah, sekarang kan kita PKP, tak boleh nak merentas negara-negeri kan. Tapi tak mengapa, Mu'alimah USK doakan adik-adik yang ikut kelas kita pada hari ini, suatu hari nanti diberi kesempatan, kalau tidak melancong ke London, mungkin menyambung pelajaran ke sana. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Taib, al-an hayya nanzuru ilal jumlah as-saniyah li harfi jar ila. Okey, Mu'alimah USK sekali lagi nak minta tolong Mu'alim Bahrum. Okey, Mu'alim Bahrum ni Mu'alimah suka dengar dia membaca. Jadi Mu'alimah nak sebut nama dia sekali lagi untuk bacakan untuk Mu'alimah dan juga adik-adik baca, kemudian terangkan kepada adik ayat ini. Taib, masya-Allah, masya-Allah. Taib, taib, insya-Allah باذنillah. طيب هيا نقرأ هذه الجملة معا إلى حرف الجر إلى ذهب محمد إلى لندن مرة أخرى ذهب محمد إلى لندن tapi muallimah USK kita sebut London ya, tak sebut London ya. London dalam bahasa Arab tersebut London ya. Okey, ya. Baik, maknanya Mu'alim Bahrum boleh terjemahkan kepada adik-adik? Maksudnya, okey. Duk syok nak pergi London tu terlupa nak pergi maksud eh. Okey, Zahaba telah pergi. Dia fi'il fi'il madhi. Muhammad, Muhammad kata nama. Kemudian ila bermaksud ke London bermakna London. Okey, maksudnya Muhammad telah pergi ke London. Okey. Baik. Syukran Mu'alim Bahrum. Okey adik-adik, betul ya yang Mu'alim Bahrum sebut. Dan Mu'alimah Nur Hidayah, ada tak adik-adik kita respon? Ada ni adik-adik kita ni. Dah respon. Memang sama macam Mu'alim Bahrum jelaskan tadi. Muhammad telah pergi ke London. Dan ada pula adik kita yang tambah lagi Mu'alimah Muhammad pergi ke London untuk menyambung pelajaran. Masya Allah. Okey Mu'alimah, mungkin ada kita tu, Mu'alimah Nur Hidayah dia ada terdetik di hati nak menyambung pelajaran di sana. Kita aminkan saja. InsyaAllah. Amin. Baik. Mu'alimah USK teruskan ya. Tayyib. Al-an. Kita sudah pun selesai mempelajari kelima-lima ahruful jar pada hari ini. Wal-an. Hayya nuraji' ma huwa ahruful jarri qad darasna fi hadha al-yawm. Tayyib, al-an unzuru harful jar al-ula al-awwal min. Yang kedua harful jar al-thani fi. Adik-adik boleh sambil membaca, kemudian adik-adik boleh sebutkan maknanya dalam hati. Baik. Yang ketiga, al-thalis, ala. Al-rabi' bi. Wal-akhirah, ahruful jarri qad darasna bi hadzal yawm ila. Kalau boleh adik-adik buat lagu ataupun baca cepat-cepat. Min fi'ala bi'ila, min fi'ala bi'ila. Baca beberapa kali mungkin boleh ingat. Tak apa Mu'alimah USK, nanti mana tahu kan adik-adik kita yang nak naik konti ni ada pandai menyanyi ke kan. Kita bagi peluang kat diorang untuk nyanyikan lagu ni. Okey, teruskan Mu'alimah. Baik, wal-an sampailah kita kepada masa yang ditunggu-tunggu. Baik, hayya ma'a Mu'alimah USK di konti. Mu'alimah nak ajak adik-adik naik ke konti sekarang bersama Mu'alimah dan juga Mu'alimah Nur Hidayah. Tapi sebelum itu Mu'alimah rasa Mu'alimah Nur Hidayah ada sesuatu nak disampaikan, betul tak? Ya, Mu'alimah USK, Mu'alimah minta laluan sikit ya. Sebelum adik-adik naik ke konti, okey, sekarang Mu'alimah akan sebutkan digit kod kelas yang ketiga. Pertama yang kedua tadi dah beri. Sekarang yang ketiga, istami'u jayidan. Okey, digit ketiga, okey, kod yang ketiga ialah
Wahid. Wahid. Okey adik-adik. Okey, pesanan untuk makluman adik-adik yang akan ada beberapa orang yang akan dipilih oleh Mu'alimah Ummu Sofi nanti untuk naik ke konti. Okey, jadi apa yang perlu adik-adik lakukan? Sekiranya terpilih naik ke konti, pastikan kamera dan mikrofon berfungsi dengan baik. Barulah menekan link yang akan diberikan di ruangan chat nanti. Link apa? Link untuk naik ke konti. Okey, pastikan sound YouTube telah dimutekan pada speaker untuk elak suara bergema atau suara berdaba. Murid perempuan pastikan memakai tudung dan menutup aurat. Okey, adik-adik yang dapat naik ke konti, bila bersama dengan Mu'alimah, sila sebutkan nama dan nama sekolah. Dan yang terakhir, ucapkan terima kasih bila selesai menjawab. Sebentar lagi Mu'alimah Ummu Sofi akan pastekan link di ruangan komen. Okey, syukur Mu'alimah Ummu Sofi yang telah sharekan link naik ke konti bersama dengan kita. Okey, adik-adik boleh klik link tersebut untuk bersama kita naik ke konti. Mu'alimah Nur Hidayah, sebelum ya. Itu, Mu'alimah USK ada sedikit pesanan untuk adik-adik. Okey adik-adik, andai kata adik-adik tidak terpilih untuk naik ke konti pada hari ini, jangan kecewa sebab ruang konti kita terhad. Mu'alimah USK sudah sediakan satu link quiz untuk adik-adik yang tidak berjaya naik ke konti buat sementara kawan-kawan kita berada di dalam konti. Nanti Mu'alimah Ummu Sofi akan pastekan linknya. Okey, nampak dah ada tu. Dah ada adik kita seorang ini macam Mu'alimah kenal je. Okey, adik yang baru naik ke konti, sebutkan nama dan juga nama sekolah. Ma Ismuka. Ismi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi. Muhammad Amirul Aiman bin Okey, Amirul Aiman. Ya, Amirul Aiman min madrasah. Dari sekolah? Saya dari sekolah Kemasaan Kampung Gelam Melaka. Mu'alimah USK ni anak murid Mu'alimah ni. Okey, Mu'alimah serahkan kepada Mu'alimah USK untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Baik, adik Amirul. Tahniah masuk kelas hari ini ya. Ini mesti daripada link yang dikongsikan oleh Mu'alimah Nur Hidayah. Baik, adik Amirul, hal anta musta'id? Dah bersedia ke nak jawab soalan? Dah. Okey, baik. Al-an, adik Amirul, unzuru ila syash ya. Okey, lihat paparan skrin. Okey, ayin. Soalannya ayin, tentukan. Okey, adik Amirul, ikra' awalan, baca terlebih dahulu ayat ini, kemudian pilih di antara dua jawapan ini yang mana satukah harful jar yang betul untuk diisi di ruangan tempat kosong. Tafadhal. Okey, baca dulu. Ana tempat kosong, selanjur. Okey, agak-agaknya jawapannya apa? B. Hal anta mutaakid? Yakin dengan jawapan? Tak mau tukar dah? Yakin. Okey, yakin Hayya nanzuru al-ijabah. Okey, mari kita lihat jawapannya. Sahih amla, adik Amirul punya jawapan. Khatak. Jawapan yang betulnya adalah ana min selanjur. Kalau B tadi maksudnya dengan, Ana dengan Selangor. Tak tepat. Tapi kalau min dari, Ana min selanjur. Okey, mungkin adik Amirul boleh bacakan semula ayat ini dengan jawapan yang betul. Tafadhal. Ana min selanjur. Tanya. Mabruk adik ayah Amirul berani untuk naik ke konti bersama kita. Okey, seterusnya Mu'alimah USK, kita ada 5 minit lagi untuk Mu'alimah USK ya. Kita teruskan.
Tayyib. Assalamualaikum. Aywah, ada dua orang adik kita. Okey. Ma ismuka? Sebut nama dua adik dua-dua tu. Nama saya Nurhazika Nadira. Nama saya Nabila Nurhaliza. Kami dari Sekolah Kebangsaan Pekan Pendidikan Penampang Sabah. Aywah. Okey, adik-adik kita ni selalu ada dalam kelas kita. Okey, hari ini bertuah Mu'alimah USK ya. Adik berdua ni bersama dengan kita. Okey, Mu'alimah teruskan kepada Mu'alimah USK untuk meneruskan kelas. Taib, syukuran Mu'alimah. Taib, adik Nurhazikah dan Nurhalizah ya. Mu'alimah selalu perasan adik dua orang ni sentiasa naik konti bersama Mu'alimah-Mu'alimah yang lain. Teruskan, kekalkan momentum belajar itu. Taib, la'an adik Hazikah wa Nurhalizah unzuru ila syah, tengok paparan skrin. Taib, soal ratib. Ratib ni bermaksud susun. Susun. Okey, adik berdua cuba susun ayat ini menjadi ayat yang lengkap. Kemudian bacakan jawapan. Tafadhali. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Tayyib, hayya nanzuru ila al-ijabah. Masya Allah, barakallahu lakuma. Al-ijabatukuma. Sahihah, jawapan adik berdua betul, tahniah. Mumtaz, mumtaz. Okey, syukran jazilan adik berdua. Waalaikumsalam. Ya, yeah. Okey, kita tengok seterusnya, adik seterusnya. Assalamualaikum, okay. Mu'alimah. Waalaikumsalam, ma ismuki? Nama saya Zara Zulaifa binti Muhammad Syahid. Saya dari Sekolah Kebangsaan Zainab 2, Kota Baru, Ayu. Kelantan. Okey. Min Kelantan, Zara. Okey, Mu'alimah serahkan kepada Mu'alimah USK. Silakan. Taib. Syukran Mu'alimah. Adik Zara. Taib, al-an ma'a Mu'alimah USK. Untuk jawab soalan, ya. Taib, adik Zara, unzuru ila syasha. Soal ayin. Okey, tentukan. Sebelum adik jawab soalan, ikra'i al-jumlah awalan. Okey, adik baca ayat ini dahulu. Kemudian adik pilih ayin. Okey, ikhtar. Pilih mana satu adik rasa jawapan yang menggunakan harf jar yang betul untuk soalan ini. Tafadhali. Al-hakibatu al-kursi. Taib, al-hakibatu al-kursi. Taib, antara dua jawapan ni, adik rasa yang mana? Hijau ke merah? Adik Zara? Ila, merah. Ila, al-hakibatu ilal-kursi. Hal anti muta'akidah. Adik betul-betul yakin dengan jawapan? Nak tukar ke tak? Tak nak. Betul eh? Yeah. Hayya nanzuru ilal ijabah. Taib, ma'ziratan ya adik. Minta maaf. Jawapannya betulnya ialah ala. Ila tadi apa maksudnya? Ila tu. Cuba adik beritahu Mu'alimah apa maksud ila. Ingat tak? Tak. Tak, ila tu maksudnya kepada. Okey, al-hakibah back. Back ke kerusi. Jawapan tak tepat. Jadi kalau al-hakibah alal kerusi, back di atas kerusi. Baru betul ya adik. Taib, apa pun Mu'alimah ucapkan mabruk. Adik sudah mencuba. Mabruk. Sebuah yang sangat bagus. Taib. Betul Mu'alimah USK. Bagus. Okey. Syukran jazilan. Syukran Mu'alimah. Okey. Syukran jazilan. Okey, seterusnya. Yang terakhir ya Mu'alimah USK. Nampaknya masa kita pun agak menjauh. Assalamualaikum Mu'alimah. Waalaikumsalam. Ma ismuki? Sebutkan nama dan nama sekolah. Ismi Nur Batisha binti Nur Azizi. Min yeah. SK Sekolah Kebangsaan Bukit Rokaf Utara, Gementih, Negeri Sembilan. Aywah, orang Nogori. Adik Ikhlil. Okey, Mu'alimah serahkan adik Ikhlil kepada Mu'alimah USK. Dipersilakan. Taib, syukran Mu'alimah. Adik Ikhlil ya. Min Bukit Rokan, orang Negeri Sembilan ni. Orang kampung satu negeri dengan Mu'alimah. Taib, adik Ikhlil. Al-an, unzuru ila syasha.
tertib. Okey, adik Ikhli cuba susunkan ayat ini menjadi ayat yang betul dengan penggunaan harf jar. Okey, tafadhali. Akaltu bi al-mil'aqati. Bil, bil ke bi? Okey, kalau masukkan bil dia jadi bil ke bi? Bi. Kalau bi, okey, bi tu harf jar, cuba masukkan sekali dengan perkataan yang ketiga, bil. Akaltu bil, sekali lagi. Bil. Akaltu bil mil'aqati. Tayyib. Hayya nanzuru ilal ijabah. Taib, ahsanti, barakallah. Ijabatuki sahihah. Syukran ya muallimah. Aywa, ahsanti adik. Mabruk. Okey. Okey, nampaknya yang terakhirlah adik kita sebentar tadi ya. Yang adik-adik yang tidak dapat naik ke konti, ada link quiz yang muallimah USK sediakan. Jadi adik-adik boleh try menjawab di dalam link yang telah diberikan. Okey, ada muallimah Ummu Sofi telah kongsikan link tersebut. Okey, di ruangan chat. Adik-adik boleh try menjawab di link tersebut. Okey, untuk yang terakhir muallimah USK, dipersilakan. Taib, syukran muallimah. Baik adik-adik, muallimah USK rasa sudah hampir satu jam ya kita kelas kita berlangsung pada hari ini dan muallimah mengharapkan sudah ada dapatan untuk adik-adik. Taib, untuk sepanjang kelas muallimah hari ini sekiranya adik-adik ada undian untuk panitia bahasa Arab dan sebarang cadangan atau mungkin komen kelas muallimah pada hari ini, adik-adik ataupun al-musyahidun al-kiram bolehlah taib di dalam ruangan melalui link yang di-vote melalui Mu'alim Hadar, Panitia Bahasa Arab dengan vote 5 bintang. Okey, bagi penuh ya dek, kita kaut habis bintang tu. Okey, taib. Di samping itu juga, Al-Lajnah Lugah Arabiyah Akademi YouTuber turut menyediakan video pembelajaran Bahasa Arab bagi tahap 1 bermula daripada tahun 1 sehingga tahun 3. Adik-adik boleh klik di link video tahun tahap 1 . Okey, ada link yang muallimah tunjukkan ini. Seterusnya ada juga video bahasa Arab tahap 2 bermula pada tahun 4 sehingga tahun 6, boleh juga klik di link ini. Okey, dan sekiranya adik-adik ataupun para guru atau sesiapa saja mencari lagu-lagu bahasa Arab, boleh juga klik link yang muallimah tunjukkan untuk lagu bahasa Arab. Baik. Ha. Qabla al-akhir, sebelum berakhir, muallimah UST nak ajak adik-adik dan penonton yang ada pada hari ini, hayya kita jauhlah ataupun kita jalan-jalan ke channel muallimah USK. Boleh muallimah rasa ini kali pertama muallimah USK memberi perkongsian. Jadi mungkin belum lagi kenal muallimah USK, adik-adik yang baru ikuti pembelajaran bersama USK boleh klik di bawah ni sekarang ni bersiaran melalui channel muallimah, boleh klik subscribe, kelabukan butang. Tayyib. Al-akhir. Syukran ala husni istima'ikum wa musyahadatikum. Muallimah USK mohon berbanyak-banyak kemaafan andainya sepanjang kelas muallimah USK ada kesilapan yang disengajakan mahupun tidak. Muallimah USK kembalikan kepada muallimah Nur Hidayah. Tafadhali ya muallimah. Okey, muallimah USK, syukran jazilan wa alfu mabruk diucapkan kepada muallimah USK atas perbentangan yang amat bermanfaat dan menarik sebentar tadi. Okey, adik-adik, sebagai tanda sokongan dan terima kasih okey kepada muallimah USK yang telah menyediakan bahan yang menarik serta memberikan perkongsian pada hari ini, mari sama-sama macam muallimah USK cakap tadi, kita kelabukan butang subscribe yang berwarna merah di channel Muallimah USK. Okey, seterusnya bila dah klik butang merah tu, sekiranya dah klik, jangan klik balik, nanti dia akan jadi merah balik kan. Okey, ini adalah satu bentuk ucapan terima kasih kita kepada Muallimah USK untuk terus menghasilkan video-video PDPC yang menarik, iaitu yang berbentuk didik hibur dan memberi bahan yang terbaik untuk adik-adik semua. Okey adik-adik, jangan lupa untuk menekan loceng supaya adik-adik akan mendapat notifikasi yang terkini daripada channel Muallimah USK. Taib, ayuhat talamiz, sekarang Muallimah Nur Hidayah akan berikan
berikut keempat, iaitu salasa. Salasa. Okey, adik harap-harap adik-adik jangan tulis di ruangan chat, catat saja di buku tulis. Tai al-musyahidu al-kiram, sebentar lagi Muallimah Ummu Sofi akan meletakkan link undi di ruangan chat. Anda adik-adik ada sebarang cadangan dan komen, bolehlah di-type di ruangan yang disediakan di dalam link tersebut. Dan mengundi panitia Bahasa Arab melalui vote Muallim Hazar dengan vote 5 bintang. Untuk link sijil pula, Umar Alimah tengok ramai adik-adik tanya link sijil, link sijil. Okey, link sijil pastikan ya adik-adik guna email EDD, iaitu MOE yang betul dan aktif. Okey, diingatkan link sijil dan kod hanya aktif dalam tempoh 30 minit selepas live sahaja. Maksudnya selepas kelas bersiaran 30 minit, link sijil masih open untuk adik-adik masukkan. Okey, ala kulli hal, apapun yang utama kita untuk mengikuti kelas adalah untuk belajar dan menuntut ilmu. Sijil itu adalah perkara yang kedua. Okey, tanpa melengahkan masa, Muallimah akan teruskan memberi kod yang kelima. Kod yang kelima kita, bersedia semua? Arba'atun. Arba'atun. Okey, empat. Okey, diharap adik-adik dah dapat mencatatnya. Okey, jangan lupa untuk tuition online Bahasa Arab yang seterusnya, ialah pada hari Rabu ini, kita akan bersama Muallimah Salasiah. Nanti adik-adik jangan ketinggalan, nantikan kemunculan Muallimah Salasiah. Bagi adik-adik yang mahu menonton semula kelas pada hari ini atau semua kelas online percuma Akademi YouTuber, bolehlah ke portal Akademi YouTuber di www.akademiyoutuber.com. Sebelum berakhir, Muallimah mempersilakan sufuful muallim wal muallimat naik ke konti bagi mengucapkan sepatah dua kata sebelum kita menamatkan kelas pada hari ini. Dengan itu, Muallimah mempersilakan yang pertama Muallim Baharum selaku pemerhati kita pada hari ini. Falyatafadhal. Baik, syukran Muallimah. Okey, ucapan kepada Muallim ringkas saja. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita jumpa lagi. Okey, adik-adik jangan lupa subscribe juga channel Muallim Baharum. Assalamualaikum. Terima kasih Muallim Baharum. Syukran jazilan. Seterusnya Muallimah mempersilakan Muallimah Ummu Sofi selaku kontrol host kita pada hari ini. Dipersilakan. Tayyib, syukran Muallimah Nur Hidayah. Alhamdulillah Muallimah suka sangat adik-adik hadir pada kelas hari ini. Tahniah. Okey, untuk adik-adik yang baru mengenali Muallimah, okey silalah datang berkunjung ke channel Muallimah Ummu Sofi. Syukran jazilah Muallimah Musafi. Seterusnya, orang yang penting pada hari ini, Muallimah jemput Muallimah USK, presenter kita pada hari ini untuk lafaz kata-kata yang terakhir untuk kita pada hari ini. Dipersilakan. Falyatafadhal. Baik, syukran Muallimah Nur Hidayah. Baik, daripada Muallimah USK sendiri, Muallimah USK mengucapkan syabas dan tahniah kepada adik-adik yang telah join kelas kita pada hari ini daripada awal sehingga akhir. Terus belajar Bahasa Arab, terus belajar kerana Sayyidina Umar Al-Khattab pernah mengatakan, pelajari Bahasa Arab kerana ia menyempurnakan agama. Muallimah USK kembalikan kepada Muallimah Nur Hidayah. Silakan Muallimah. Syukran Muallimah USK. Seterusnya Muallimah Nur Hidayah sendiri ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada adik-adik yang mengikuti kelas kita dari awal hinggalah akhir. Okey Muallimah, sebelum tu minta maaf Muallimah, ada ingin menjemput seorang lagi Muallimah Rosmida, iaitu sebagai mentor Muallimah pada hari ini untuk iaitu yang membimbing tim kami pada hari ini untuk memberi sedikit ucapan. Falatafadhal, mashkura. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Muallimah Hidayah.
Okey, tahniah kepada tim yang bersiaran pada pagi ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Tahniah, anda semua hebat. Dan tahniah juga kepada adik-adik yang setia bersama dengan tuition, kelas tuition IU ya. Memang adik-adik ni sangat baguslah ya, menggunakan masa lapang dengan sebaiknya. Okey, dan Mu'alimah di sini nak mengambil peluang mengucapkan ucapan terima kasih banyak-banyak kepada adik Muhammad Mahyudin daripada SK Bandar Teknologi Kajang yang merupakan juga Johan Taranum Cyber peringkat negeri Selangor, yang mana telah bersama-sama berusaha untuk mengembalikan channel Ustazah Rusmida, channel Ustazah Rusmida ni yang mana telah dihack dengan oleh hacker yang tak bertanggungjawab sebelum ni. Okey. Jadi Mu'alimah ucapkan alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak mengucapkan tidak terhingga, semoga Allah membalas jasa adik dengan ganjaran kebaikan di dunia dan di akhirat lah ya, yeah, insyaAllah. Okey, akhir sekali khairun nas anfa'uhum linnas. Okey, sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Okey, semoga adik-adik semua menjadi manusia yang bermanfaat dan memanfaatkan masa lapang dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Okey, bye adik-adik. Alhamdulillah, syukran jazilah Mu'alimah Rusmida okay, sebagai penutup kita pada hari ini. Okey, daripada Mu'alimah Nur Hidayah sekali lagi, Mu'alimah ucapkan syabas dan tahniah kepada adik-adik yang mengikuti kelas kita dari awal sehinggalah akhir. Okey, teruskan belajar bahasa Arab kerana ia merupakan bahasa syurga. Bagi adik-adik yang belum berjalan-jalan ke channel Mu'alimah, silakan ke channel Ukhti Nur. Dan jangan lupa menekan butang subscribe. Mu'alimah menyusun 10 jari. Andai ada salah dan silap, Mu'alimah sepanjang mengendalikan kelas kita pada pagi ini. Buat akhirnya, jazakumullahu khairan al-jazak kepada semua mu'alimah, mu'alim, guru-guru, para waris serta adik-adik sekalian kerana telah sama-sama menjayakan kelas tuition Bahasa Arab pada hari ini. Terima kasih atas sokongan semua. Ingat hashtag Nabda Majanan wa Nabqa Majanan. Bermula percuma, selamanya percuma. Sehingga berjumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa wa bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa dah suci dan murni. Hayya bi Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada
Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.